kita tunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa kami cinta NKRI. Kami ingin selamatkan Pancasila, ingin kami jaga Indonesia, ingin kami persatukan kembali rakyat Indonesia dengan bersama-sama menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang berbau komunis, saudara. Saudara, bagi kita tidak ada tuntutan lain kecuali batalkan dan cabut rancangan undang-undang hate dari prolegnas. Betul, betul. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya untuk kita semua, saudara. Berbahaya untuk Indonesia, bahkan berbahaya untuk Pancasila, saudara. Bagaimana tidak, Pancasila mau diubah menjadi Trisila dan Ekasila. Diam atau lawan, diam atau lawan. Kesepakatan pendiri bangsa sudah selesai, sudah finish, dan Pancasila buat rakyat Indonesia harga mati, tidak boleh diganti dengan apapun, saudara. Betul, betul. Ini kalau ada yang mengganti Trisila, kan kasihan pemuda Pancasila. Masa berubah dari pemuda Trisila? Betul, betul. Kalau begitu, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Takbir! 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 Merdeka! Gak cuma situ, kita bergerak, kita lawan, karena kita mengindikasikan lewat rancangan undang-undang ketuhanan yang Maha Esa akan dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, saudara. Padahal ketuhanan yang Maha Esa jelas menjadi sendi bangsa dan tercantum dalam undang-undang dasar 45, saudara. Artinya mereka berupaya menjadi negara ini tidak berdasarkan ketuhanan, saudara. Dan harus ingat, yang teriak-teriak anti Tuhan, anti agama, siapa? 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 Berarti yang ingin mengganti ketuhanan yang Maha Esa, siapa? Berarti yang ngusung RU tersebut, siapa? Berarti yang bela RU tersebut, siapa? Kalau ada PKI depan mata, diam atau lawan? Diam atau lawan? Siap bersatu? Siap bersatu? Ganyang-ganyang, angkat tangannya sekarang. Yang belakang, angkat tangannya. Ganyang. Saudara, kita selain menuntut cabut undang-undang, kita juga menuntut siapapun yang membawa rancangan undang-undang, inisiatornya, pribadi, kelompok atau partai, harus diusut secara hukum, saudara. Betul, betul. Kalau perlawanan, seret ke Badan Kehormatan DPR, seret ke pengadilan, saudara. Betul. Kalau ternyata usulan dari partai, maka partai tersebut, siapapun partainya, yang coba-coba bangkitkan komunis, yang coba-coba mau ganti Pancasila, bubarkan partainya, saudara. Betul, betul. Saya bubarkan partainya, saya bubarkan partainya. Takbir. Untuk komunis sekarang juga. Oleh karena itu jangan pernah ragu, instruksi sudah turun dari 4.5%. Jihad lawan PKI, jihad lawan komunis. Jangan pernah bertanya lagi kapan komar. Yang di sektor selatan, takbir. Allahu Akbar. Yang timur, termasuk aparat keamanan, takbir. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Kita bersyukur. Kami bersaudara bersama anak-anak Pang Bogor, anak-anak Pang Kasan. Kami komunitas anak Pang. Saudara, jangan heran. Para pemudi-pemudi Indonesia dari yang sekolah dari tahun 98 sampai detik ini, banyak mereka yang tidak mengenal PKI. Apakah akan kita biarkan mereka tumbuh lagi? Apakah akan kita biarkan mereka tumbuh lagi? Tidak! 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 Tidak!
semua siap selamatkan Indonesia dari PKI. Siap selamatkan Indonesia dari PKI. Sudah ditandatangani oleh pimpinan dan juga ketua fraksi seluruh partai. Nanti akan kita umumkan partai mana saja yang tanda tangan dan partai mana saja yang tidak tanda tangan. Untuk pengecekan nanti akan saya tanyakan juga kepada Pak Kiai, karena yang ya tanggung jawab kabupaten nanti saya tinggal, misalnya ketua DPRD tanda tangan gitu ya, jadi nanti disebutkan saja. Nah, karena itu sebelum saya bacakan partai mana saja yang menolak ya, fraksi mana saja yang menolak RUU HPIP, dan kalau yang tidak tanda tangan namanya menolak atau tidak? Oh, menolak, tidak tanda tangan? Berarti setuju, tidak menolak. Apa yang kami minta, maka Aliansi Nasional Anti Komunis Bogor Raya yang tergabung di dalamnya 180 LSM, Ormas, seluruhnya ada di sana, kita tidak perlu sebut satu-satu, memberikan tuntutan kepada DPRD Kota dan Kabupaten Bogor, meminta mereka untuk tanda tangan atas apa? Yang pertama, pernyataan menolak RUU HIP dan mendukung maklumat Majelis Ulama serta siap memperjuangkan pembatalan RUU yang terindikasi membuka peluang bangkitnya komunis di Indonesia. Itu yang kita minta. Yang kedua, kita meminta mereka untuk tetap menolak pergantian RUU HIP dengan nama lain yang sudah masuk usulannya menjadi RUU PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila, maka menyatakan bahwa itu sama saja, hanya ganti nama, isinya tetap, maka tetap harus menolak. Yang ketiga, yang kami tuntut dan kami minta kepada DPRD Kota dan Kabupaten adalah mendesak aparat penegak hukum untuk memproses hukum inisiator RUU HIP karena diduga melakukan upaya tindak pidana makar terhadap Pancasila. Takbir! Yang keempat, yang kami minta menolak dan siap mengamankan negara khususnya di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dari berbagai upaya gerakan komunisme termasuk penyebaran ajaran turunannya, ada komunisme, marxisme, dan leninisme sesuai amanah konstitusi dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Ada poin yang kelima yang ini sangat luar biasa karena mayoritas sudah menandatangani, yakni menolak kerjasama dengan Partai Komunis Cina dalam bentuk apapun, termasuk menolak tenaga kerja asing khususnya dari Cina yang datang ke wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. NKRI Bogor Raya menolak rancangan undang-undang HIV dan komunisme, mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, dan setelah mempelajari dengan seksama rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dengan berharap rahmat dan ridho Allah yang Maha Esa, kami anak NKRI Bogor Raya menyatakan, satu, menolak rancangan undang-undang HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi-fraksi di DPR untuk menghentikan pembahasannya serta mendesak pimpinan DPR RI untuk mengeluarkan dari prolegnas. Dua, mendukung penuh dan siap mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat MUI dan MUI Provinsi se-Indonesia dalam menolak rancangan undang-undang HIP. Tiga, siap mendukung dan mensukseskan
keputusan MUI jika pilihan Al-Masirah Kubro atau demo besar-besaran dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam menolak rancangan undang-undang HIP. 4. Mendukung pernyataan bersama anak NKRI Pusat yang menolak rancangan undang-undang HIP, termasuk siap menjalankan instruksi anak NKRI untuk mengadakan aksi di Kota Bogor. Demikian pernyataan Bogor Raya yang tergabung dalam anak NKRI. Terima kasih kami ucapkan. Untuk mohon kepada yang membawa kendaraan untuk tertib kembali ke rumahnya masing-masing, sampaikan kepada keluarga, jaga kebersihan, dan ingat masih terikat dengan tata tertib peserta aksi, di perjalanan tidak boleh merusak dalam bentuk apapun atau mengambil apapun benda milik orang lain. Yang sudah terpasang di jalan biarkan saja, yang ada gambar-gambar yang tidak sependapat biarkan saja, karena memang bangsa ini bangsa yang majemuk. Jadi kita tetap walaupun hati panas tapi dengan kepala yang dingin. Selamat jalan di perjalanan, hati-hati, taati peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan.